Selebgram Akbar Pera atau ajudan pribadi ditangkap kepolisian Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat usai tersangkut kasus penipuan dan penggelapan dengan nilai kerugian 1,3 miliar rupiah. Kepolisian Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menangkap seorang selebgram berinisial A di kediamannya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan ini terkait kasus penipuan dan penggelapan. Sebelumnya, polisi menerima laporan masyarakat di Polres Jakarta Barat pada November 2022 lalu soal penipuan dengan kerugian korban diperkirakan mencapai 1,3 miliar rupiah. Bersangkutan adalah selebgram, sementara masih berproses di kita. Ya. Kita amankan kemarin di Makassar. Ya. Oke. Terkait kasus apa? Terkait kasus penipuan dan penggelapan. Pasal yang disangkakan? 378. 378? 378. Ya. Korbannya berapa orang? Korbannya berapa orang? Ya pasti ada laporan dari awal. Laporan awal itu terjadi di bulan November 2022. Ya. Dengan kerugian lebih kurang 1,3. Itu aja dulu ya. Oke. Selebgram ajudan pribadi alias Akbar sempat dikenal lantaran kerap mengunggah foto dan video bersama orang-orang penting di tanah air. Akbar mendulang ketenaran saat menjadi ajudan seorang pengusaha sukses. Tidak hanya di Instagram, Akbar juga punya channel YouTube yang berisi wawancara dengan sejumlah public figure tanah air. Itu kita sama-sama jalan ke Eropa. Itu salah satu paling